Kembali di seputar iNews pagi, pemirsa, aksi bagi-bagi beras yang dilakukan seorang wanita cantik di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis sore berujung ricuh. Sejumlah warga miskin yang takut tidak kedapatan jatah, bahkan nekat menjarah mobil bak pengangkut beras. Kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis petang dihebohkan dengan pembagian beras gratis oleh seorang wanita langsung dari atas mobil mewahnya. Tak hanya beras, wanita cantik ini juga membagikan uang. Banyaknya warga yang berebut ingin mendapatkan bantuan membuat polisi, TNI, dan Dishub kewalahan. Situasi semakin tak terkendali lantaran banyaknya warga yang mencoba merangsek masuk ke dalam mobil. Melihat kondisi semakin tidak kondusif, wanita cantik bernama Hasnaini itu kemudian memutuskan untuk meninggalkan lokasi guna mencegah kericuhan. Namun warga yang tidak mau bersabar akhirnya nekat menjarah mobil bak yang mengangkut 400 paket beras. Akibatnya sejumlah warga terinjak-injak. Nggak mau ngambil beras, ditendang orang, langsung diinjek-injek orang di tengah-tengah jalan. Diinjek-injek orang di tengah jalan. Sempat nggak dapat sama sekali.